tapi saya tutup PKD. Hah? Tidak. Boleh jumpa enggak? Ada surat kepada company. Saya ada surat kepada company. Next time ini malam. Pasal saya pergi ke office. Okay. Next time ni datang kita datang buat surat. Okay. Okay, nah, boleh bersurat. Masuk ke kita. Urusan tu. Sekarang kita tak gunakan. Sekarang komen. Entah balik. Apa reverse balik? Berjalankan penutupan jalan-jalan. Tengok sekarang ni kita dua tempat saya dalam melawati, dapati semua berjalan lancar lah. Okay. Jadi kita start pada tengah malam ni, sampailah di 2 minggu lah penutupan kawasan ni. Jadi saya minta masyarakat di sini memberi kerjasama lah kepada kami untuk menjalankan tugas. Jadi kita nak semualah bersatu hati untuk memerangi lah wabak penyakit COVID-19 ni. Jadi saya perlu kerjasama lebih ramai. Okay. Perlu dapatkan pengesahan polis ke untuk keluar? Manakah, adakah surat bajikan sudah memadai ataupun perlu juga pengesahan? Kita perlu pengesahan polis lah. Sebab kita tengah check juga sama ada dia ni betul ataupun tidak. Jadi itu taklah makan masa yang lama untuk buat benda ni. Jadi kiranya pekerja-pekerja harus mendapatkan surat majikan dan juga pergi ke pejabat polis untuk mendapatkan pengesahan. Jadi kita nak memudahkan masyarakat kat sini. Jadi tak payahlah nak pergi ke balai-balai polis kan. Jadi kita akan adakan ni servis kat sini jugalah. Oh, jadi mereka tidak perlu ke balai polis dan hanya boleh dapatkan boleh surat pengesahan dapat di sini. Kita nak mudahkan. Kalau pergi ke balai polis ramai-ramai boleh takut juga kan. Jadi kita akan memudahkanlah. Jadi kami, pihak kami tengah memikir untuk adakan apa ni, borang-borang ni dimuat dalam apa ni, Facebook kami lah. Jadi dia boleh download lah. Jadi mereka perlukan borang berasingan ataupun borang majikan itu sahaja untuk pengesahan, cop? Pengesahan, pengesahan. Dia menunjukkan dia bekerja dengan syarikat mana-mana and then kita akan tengok sama ada ini dalam kategori associate service ataupun sebaliknya lah. Okay. Terima kasih banyak, Nak.